يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Dibawakan sepotong saja oleh Syekh di sini. Janganlah apa? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, dan janganlah mendorong kamu kebencian terhadap sebuah kaum, ya, عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, ya, menyeret kalian untuk tidak berbuat apa? Adil, ya, menyeret kalian untuk tidak berbuat adil, ya. Yang lanjutannya, adillah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adilu aqrabu littaqwa. Ay la yahmilukum bughdhu qaumin ala an la ta'dilu fi haqqihim. Ya, maksudnya adalah ayat ini kata Syekh Fauzan, jangan, ya, menyeret kalian, membawa kalian kebencian terhadap sebuah kaum atas untuk kalian tidak berbuat adil, ya, pada hak mereka, tentang hak mereka, ya, mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kebencian kita terhadap sebuah kaum menjadikan kita atau menyeret kita untuk tidak berbuat adil, ya, terkait hak mereka. Kalau memang, ya, kaum tersebut, kabilah tersebut, suku tersebut benar, ya sudah bilang saja apa? Benar. Kalau orang lain tersebut, ya, benar di atas kebenaran, memang adanya di atas kebenaran, dia baik, dia jujur, dia bagus, dia amanah, ya. Ya sudah, jujur aja, dia benar, dia amanah, dia baik. Jangan karena kebencian kita terhadap dia kemudian kita apa? Membuat fitnah tentang dia, enggak adil dalam berbicara tentang dia. Ya. Di satu sisi ada contoh yang inilah lumayanlah dari sisi ini, ya, tentang sosok siapa dulu Abu Sufyan, ya jemaah, ya, ketika berhadapan dengan siapa? Heraklius. Abu Sufyan benci enggak sama Nabi dulu? Benci enggak? Tapi ketika Heraklius nanya tentang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari kecil mereka kenal, mereka tahu sosok Nabi kita, kayak gimana perjalanan beliau sampai dewasa, sampai diutus jadi Nabi. Apakah Abu Sufyan lantas membuat kedustaan tentang Nabi kita di hadapan Heraklius gara-gara beliau benci terhadap Nabi kita dan benci terhadap dakwah dan agama yang dibawa Nabi kita? Enggak. Jujur dia ngomong di hadapan siapa? Di hadapan Heraklius. Ya. Sesungguhnya dia di sisi kami adalah dzu nasab, orang yang memiliki nasab yang bagus, jelas bagus nasabnya, keturunannya bagus. Dia orang amanah, dia orang jujur dan seterusnya disebut. Coba, dia adil hatta terhadap siapa? Musuhnya. Coba bayangkan, terhadap musuh pun kita tetap dituntut adil loh jemaah. Nanti ada keterangannya oleh Syekh di sini. Ya. Kadang karena dia bukan golongan saya, bukan kabilah saya, bukan suku saya, bukan partai saya, bukan kelompok saya, sudah dibuat fitnah macam-macam. Padahal kadang enggak sesuai. Hanya karena benci, enggak respect, enggak suka. Karena lo beda sama gua, kalau bahasa orang Jakarta. Lo beda sama gua. Sudah akhirnya apa? Dipelintir-pelintir omongan tentang orang tersebut. Karena kebencian. Gak boleh seperti itu dalam Islam, jemaah cintai. Giliran kelompoknya, giliran orang yang menjadi teman dia, panutan dia, oh, walaupun salah juga dibumbung-bumbung, dibagus-bagusin. Nah ini jahiliyah ini, jemaah cintai. Tapi giliran orang lain, oh, pokoknya jelek semua, udah tutup, gak ada kebaikan, sudah jelek semua. Ya. Cintai sunatara. Giliran kelompok dia, sekte dia, golongan dia atau panutan dia yang berbuat salah, keliru dan seterusnya, dipoles-poles, dipreming seolah-olah bersih. Itu. Jadi jangan mendorong kamu kebencian terhadap kaum menyeret kamu untuk tidak berbuat
adil dia mencintai Subhanahu wa taala. Walau kanu a'daakum. Nah, lihat di sini Syekh mengatakan walaupun mereka adalah musuh kalian. Siapa yang enggak tahu bagaimana permusuhan Abu Sufyan dahulu sebelum Islam terhadap siapa? Ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi apa? Kebencian dia tidak membuat, atau kebencian beliau dulu sebelum Islam tidak membuat beliau tidak berbuat adil terhadap diri Nabi kita, hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mencintaikan Allah azza wa jalla. Kemudian fal adlu matlubun ma'al asdiqa wa ma'al a'da. Keadilan itu dituntut baik ya bersama teman, terhadap teman maupun juga terhadap musuh. Ya. Dituntut kita untuk berbuat adil yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah juga berfirman di Al-An'am 152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berbicara, ngomong, bicara, adillah dalam berbicara itu. Ya. Walaupun apa? Terhadap orang yang memiliki apa? Hubungan kekerabatan. Karena sebagian orang kalau yang salah, menyimpang, keliru, orang terdekat, orang sesuku, orang sedaerah, orang sekampung, orang sekelompok salah, itu kayak apa jemaah? Kayak apa? Kayak ngindar-ngindar untuk ditegur, disalahin, maksudnya diingetin, kayak ngindar-ngindar. Kayak bener aja perbuatannya itu. Diem enggak, udah jadi syaitanun akhras, udah setan bisu sudah. Enggak mau ngasih tahu, enggak mau apa nasihatin dan seterusnya. Ya. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Tapi giliran dari yang selain teman dia, golongan dia atau apa, itu habis-habisan yang mencintai Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan ya, walau kana dha qurba, walaupun dengan orang yang memiliki hubungan apa? Kekerabatan, tetap ucapkan keadilan. Contoh nyata dalam hal ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya terhadap siapa? Maksud terkait tentang siapa? Putri beliau sendiri. Putri beliau loh, bukan udah kerabat banget, anak, putri. Tetap berbuat adil, berkata adil sallallahu alaihi wasallam walaupun putri. Apa kata beliau? Populer sekali sabda beliau apa beliau? Law kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha. Sekiranya apa putri Muhammad Fatimah mencuri, saya langsung potong tangannya. Adil enggak ini jemaah? Kadang orang kalau sama kerabatnya udah ya, enggak mau apa? Apa istilahnya dalam negeri kita? Negeri kalau orang apa tuh? Pokoknya kalau orang saudara atau siapa yang kayak notif apa ada unsur-unsur nepotisme apalah istilahnya, kalau pokoknya orang enggak ditegakkan apa kebenaran atau hukum itu enggak ditegakkan karena yang salah siapa, keluarga, kerabat, kalau yang lain hajar. Na'udzubillah, yang mencintai sunnah, tetap siapapun walaupun kerabat salah batil, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. فلا تحملك القرابة على أن تحيف مع قريبك. Maka jangan menyeret kamu, membawa kamu kekerabatan, gara-gara ada hubungan kekerabatan, akhirnya kamu apa? Ya, melenceng. Ya, akhirnya kamu apa? Ya, apa namanya? Melenceng. Ya, bersama karibmu tersebut, maksudnya gara-gara ada hubungan kekerabatan, akhirnya apa? Dia melakukan apa? Pelencengan, penyimpangan. Ya, mentang-mentang kerabat yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal idza kana mukhtian tughayyir khata'ahu, yang benar itu walaupun kalau dia salah, in kana mukhtian, kalau saudaramu atau qaribmu itu, kerabatmu itu salah, tughayyir khata'ahu, kau rubah apanya? Kesalahannya kau rubah, ya. Ya, apalagi kita posisinya lebih tinggi dibandingkan dia, mungkin kita posisinya kakak ya misalnya ya. Tughayyir ini namanya taghyirul munkar. Mengingkari kemungkaran. Ya, biadih kalau kita orang yang punya power, ya, maka apa? Fal yughayyirhu biadih. Hendak apa? Ingkari kemungkaran, jangan diam. Ya, gara-gara kerabat gitu. Kalau selain kerabat hajar. Kalau yang kerabat yang salah, yang berdoa, yang melanggar, waduh, ditutup-tutup. Wa liyadzbillah.